Vota! In 3, 2, 1, Vota! Okay, nama aku Rudy Presiden, berumur 26 tahun dan asal Kelang, Selangor. Nama aku Hayatullah Komini bin Guntur, berumur 34 tahun, berasal daripada Tawau, Sabah dan menetap dekat Selangor dah lebih 24 tahun lah. Okay, nama aku Amirahim Hakimi atau lebih dikenali sebagai Mantekes, umur 23 tahun, berasal Selangor tapi stay dekat Tanjung Malim. Okey, nama aku Razik Hizan, orang prefer kau panggil aku Razik ataupun Mok ataupun Jik Smart. And umur aku 24 tahun and aku stay in Klang. Study dekat degree untuk interior design dekat Pusat Alam. Okey, nama aku Daniel Fikri. Orang panggil aku Daniel, Niel. Yang orang lain jelah panggil lain. Yang kalau dalam peserta panggil Daniel dengan Niel lah. Okey, umur aku 21 tahun, duduk dekat Puncak Alam. Nama aku Muhammad Daniel Hakim. Berumur 21 tahun dan berasal dari Selangor dan duduk Selangor. Nama aku Muhammad Izrul Ashraf bin Nur Effendi ataupun dikenali sebagai Acap. Berasal dari Port Klang, Selangor. Umur 22 tahun, baru habis study kat UiTM Shah Alam, ambil Sport Management. Nama aku Daniel Noor bin Azlin. Tapi ramai panggil Noor ataupun Nore. Nore tak tahu sebab apa. Daripada sekolah kot. Umur 20. Study dekat Polytechnic Port Dickson, course marketing. Nama aku Hafiz Iqwan. Dikenali sebagai Angah lah. Berumur 19 tahun. Belajar di UPSI mengambil course Sports Science and Coaching. Nama Amir Azhaikal. Panggil Aziz. Umur 17. Stay Selangor. Aku start Fusaista pada November 2013. Masa tu zaman aku belajar dekat Uni KL BMI. Aku to be honest aku sendiri tak tahu lah kenapa aku ada dekat Uni KL BMI. Aku rasa sebab bapak aku nak jadikan aku engineer lah kononnya. And then aku slowly develop brand aku buat merchandise and event, pusat tournament and now as a content creator lah untuk Futsal Malaysia. FC Botafogo ni dikenali sebagai Futsal Star FC daripada 2013 sampai ke 2018 dikenali sebagai Futsal Star FC. And then aku terfikir pada 2018 tu aku terfikir nak tukar nama. Aku tak nama samakan nama brand dengan nama team. So aku decide aku tukar FC Botafogo. And FC Botafogo adalah team daripada kawan-kawan. Daripada circle aku, daripada event crew aku, daripada anak buah futsal aku, daripada kawan-kawan aku. So Botafogo sebelum ni memang FC Botafogo tak pernah hantar mana-mana tournament Liga Haram atau apa-apa. And start 3 tahun lepas baru start hantar Liga, itu pun main untuk santai. Kita fokus memang untuk weekend lah, weekend punya activity. And then bila last season, bila aku create YouTube content cerita pasal Botafogo, so benda tu ada impact dekat industri. So it's time lah untuk aku bagi balik lah dekat aku punya, yang siapa yang stay dengan aku, aku punya circle, siapa yang stay dengan aku. Kita buat, kali ni aku nak buat serius lah. Okay, mission Botafogo is kita nak jadi the most fashionable futsal team in Malaysia lah. Daripada segi jersey design, video, photo and how the teams look lah. And then aku nak try buat player daripada Botafogo ni bukan sekadar player dalam court. Dia boleh jadi content creator kat luar, kita boleh jadi video editor and then dia boleh buat event, dia boleh jadi event organizer. And bila aku tengok balik dengan landscape industri, dia ada satu peluang untuk kita merobek, kita ambil peluang tu untuk kukuhkan lagi landscape tu, ekosistem dalam landscape tu, antara kita retailer macam Futsal Cucuras, projek futsal, and then kita ada futsal center, kita ada ROF dan sebagainya. So apa yang aku buat, kita lahirkan produk ataupun talent untuk kita jadi content creator untuk setiap ekosistem tu
and then kita buat marketing and branding for them. And direction aku juga dan vision kita nak jadi feeder team for the pro team. Kita dalam masa 3 tahun ni kita try develop seramai mungkin untuk kita supply dekat pro teams. For now ada dalam 5-6 orang yang player daripada FC Botafogo yang main untuk pro teams, ada yang main untuk Negeri Sembilan, PSD Mustang, tu aku lupa lagi lah yang lain. Okay, so aku happy lah dengan achievement ni sekarang. Okay, FC Botafogo ni aku rasa it's a new movement lah in futsal Indonesia kan. Bila aku cakap pasal new movement, kita perlukan, bila aku cakap pasal movement, kita perlukan community lah untuk gerakkan benda ni. So aku sebagai jantung lah kot kan, untuk this movement. So aku kena lahirkan beberapa talent untuk gerakkan benda ni. Macam aku cakap, dalam landscape industri kita ada peluang untuk kita apa ni lah, letakkan diri kita kat situ. Salah satunya adalah content creator yang kita fokuskan adalah marketing and branding lah. And so kita sendiri kena buat kita punya talent untuk gerakkan industri. Kita buat cara kita. Kita memang kita dianaktirikan lah. Itu memang tak dinafikan lah. Tapi kita kena buat cara kita untuk buat movement ni. Boleh nampak yang sekarang ni? Yang sekarang ni. Dia lain macam lah. Bagi aku macam banyak apa daripada segi game tu yang paling seronok tu diorang tak berkira lah. Macam kita dulu mana ada sponsor kan, collect habis game collect, diorang semua tak pernah yang lari daripada collect tu lah. Collection masing-masing ada kerja, macam kutip baju, editing, semua tu presiden punya kerja lah. Kita main je cuci baju, buat baju, dia lah. Okey, perspektif aku mengenai FC Botafogo ni, tim ni luar biasa. Bukan calon-calon tim lah. Maksud aku, kalau kita tengok mana-mana tim yang kita tengok main-main liga biasa je. Mana ada orang buat inside of story kita, macam mana kita training, macam mana flow kita nak datang training, lepas tu bila game macam mana. Jarang lah orang buat. Ini pada aku, to be honest, aku proud lah duduk kat tim ni. Walaupun kita baru nak mula je, tapi aku yakin kita boleh pergi lebih jauh in the future. Perspektif untuk FC Botafogo. First, aku tengok masa persepsi lah. It's a proper team. Tak banyak team yang ada macam kita orang punya teratur macam kita orang ni. Kita orang punya like macam apa yang kita orang nak buat, apa yang kita orang nak buat lagi setahun akan datang, dua tahun akan datang, kita orang dah ada planning semua. So, apa yang aku nampak ni, it's a proper team. Tak semua apa orang panggil, tak semua local team ataupun team bawah-bawah yang buat macam ni lah, dapatkan sponsor ke apa semua lah. Tak banyak team buat macam tu. So team Futsal Star macam ni. So dia lain daripada yang lain lah. Perspektif, apa yang aku nampak dalam FC Botafogo ni, dia bukan sekadar team lah. Dia, kita boleh cakap, dia family satu, kita boleh cakap. Lepas tu brotherhood tu ada dalam FC Botafogo ni. And untuk tim FC Botafogo, aku nampak dia underdog yang gila babi lah. Yang dia inginkan kemenangan yang gila-gila. So apa yang aku nampak, benda tu lah untuk FC Botafogo. Apa yang aku nampak, Botafogo ni satu tim yang dia kakraban lah. Keakraban antara satu sama lain tu memang terbaik. Sebab semua player-player ni semua kawan-kawan. Itu yang syok kan, main dengan Botafogo kan. Walaupun season lepas baru dapat collab lah. Bagi aku lah, Botafogo ni dia macam tim amatur yang buka mata semua-semua tim. Bagi aku, perspektif dalam Botafogo ni macam aku tak ada nak kata baru lagi sebab aku baru diterima balik. So aku, apa yang aku boleh nampak dalam Botafogo ni macam as family lah. Brotherhood antara satu sama lain. Tu je. Family. Tu je. Oh, pendapat aku yang sekarang ni memang lain daripada yang lain. Kan? Kita akan, insya-Allah kita akan banyak lahirkan
produk-produk baru lah. Mungkin mana tahu untuk Malaysia satu hari nanti. Amazing. Memang amazing. Kalau kau duduk bawah ya, the president atau Salista, kau boleh nampak perancangan yang diorang dah schedule, diorang dah buat ni one by one. Memang luar biasa lah. Sebab ni bukan jilat ke apa, ini aku dah experience sendiri. Okay, aku tak jilat, aku tak isap, okay. Aku dah experience benda ni, aku dah duduk dengan diorang, diorang dah meeting, diorang dah briefing, diorang dah brainwash, diorang beritahu macam-macam lah. Kita akan buat benda ni, kita akan buat benda tu, buat ni. Aku daripada zero knowledge pasal apa yang diorang nak buat, macam benda lah, itu nak buat ni nak buat, macam boleh je. And now, kau tengok sendiri, orang nak nampak benda tu, orang dah nampak benda tu, sampai orang, weh, apa nama yang diorang dengan FC Botafogo? Weh, ada kosong tak? Ada ni. Kau nampak tak? Memang luar biasa, amazing lah untuk aku. Ya, sekarang ni banyak gila yang kita orang tengah merancang and aku sangat happy, even though aku kadang-kadang offline, online sebab aku tengah study kan, aku pun tengah intern. Aku memang happy lah dengan orang-orang kuat FC Botafogo, orang-orang kuat Futsalista sekarang. Memang aku salute lah dengan diorang. Okay, bagus. Aku walaupun tak update sangat, just aku tahu lah apa yang diorang nak buat semua kan, walaupun tak update sepenuhnya, tapi ya, yeah, okey, bagus lah sebab ada benda diorang nak develop player, nak bagi team ni nampak dekat industri semua kan. So okey lah, bagus lah. Gila gak lah sebab FC Botafogo satu-satunya yang start benda-benda ni dulu. Maksudnya diorang onlinekan benda ni, bukan sekadar liga, bukan sekadar main liga lah, diorang bawa ke media sosial and bagi ramai nampak talent-talent yang kita ada lah. So apa yang aku boleh cakap, perancangan FC Botafogo gila dan akan datang pun semakin gila. Memang best lah sebab presiden dah susun memang semua cantik dari awal, banyak konten-konten yang dia nak buat. Banyak yang best-best lah, ada campur futsal, bola padang, memang terbaik. Macam semua orang cakap, ni antara satu perancangan yang gempak dan gila juga kan. Sebab orang tak pernah buat, lepas tu Botafogo buat, jadi pula tu. So, nampak kat situ, ini gila. Okay, macam mana aku boleh kenal Abang Keeper eh? Masa tu umur aku 16 tahun. Kenal dekat taman lah. Time tu dia, aku tak sure dia umur apa, tapi time tu dia ada anak dua. Tapi time tu Zik, dia belagak Zik. Belagak dia first team, aku second team. Serius, dia belagak. Itu lah, macam mana kau tengok Abang Keeper sekarang ni, macam tu lah dia yang dulu. Orang tua yang bangang, macam tu lah. Dia waktu mula-mula kenal lah. Waktu adik dia yang bawa. Adik dia main dulu, adik dia bagus. Dia main. Lepas tu dia team B. Dia team nombor 2 lah. Dia goal. Dia buat breakdance, babe. Aku pelik-pelik kenapa budak ni buat tu dia. Orang goal biasa lah, dia buat breakdance kat situ. Yang Iman Hakimi, aku kenal daripada friendly match malam. Masa tu Naim bawa, kan, kawan-kawan kita bawa Iman. Dia kata Iman ni budak Sukma, budak Perak Sukma. So tengok, bakir bagus lah. Memang cun lah main. Dia first impression aku cun lah. So bila aku cakap kat member aku nak pakai Iman lagi for the next friendly match ke apa kan. So Iman selalu datang daripada Tanjung Malim, babe. Dia datang kan. So itulah cara aku guna Iman. Aku rasa the president pun tak tahu. Aku tak macam target dia lagi. Kalau first impression aku dekat the president, aku sebenarnya tak tahu benda tu. The president, sorry kalau tengok ni. Aku tak tahu benda tu Melayu. Aku tak nak cerita lagi kat siapa sebenarnya. Okey? Kita the best. Masa tu ada friendly. Aku rasa kau ada ayat sekali. Kita ada friendly malam dekat Kawasaki, dekat Futsal Center. Seria cakap, first aku masa datang aku tengok dia, aku goyang. Sebab apa? Dia pakai headband style. Dunia outfit lah. Outfit futsal dia, kasut dia memang kasut. Tentu aku lupa lah, atas kasut mahal agak. Main pakaian dia, baju oversize dia pakai. Aku cakap, ini mesti kita kena ni kan. Cakap dengan rakyat tu, mesti kita kalah lah. Sekali kick off, kau tepuk dahi je. Kau tepuk dahi, kau tengok dia main macam tu. Main arak, babe. Sampai sekarang main arak, babe. Sorry, Dumuk. Situ-situ betul tu. First impression
First aku jumpa K ni, aku panggil dia Mok atau K lah. First aku jumpa Mok ni, aku macam wow. Macam damn, ada orang lebih gelap daripada aku kan. Macam, so aku bukan paling gelap kan dalam team tu. So impression aku macam, first aku dah tahu lah, dia ni memang seorang yang baran lah. Ada something lah kat dia kan. Tapi bila dah kenal, dia memang baran lah. Dan Fikri pun, to be honest lah Aziz, and aku tak tahu macam mana aku boleh kenal dia. Masa tu, aku rasa Milo kot. Milo ada satu tournament, tournament Milo. Dia kalah grouping tadi. Dia dengar ni, pandang kat sini aku cakap. Okay, dia kalah grouping. Saat situ aku pelik lah. Dia kalah grouping tapi dia pergi grand final. Grand final Milo. Pergi Thailand, sorry. Dia pergi Thailand. Saat situ aku contact lah dia. And then, ada satu masa tu dia, aku nak cari crew event. Event crew. So, aku tanya kat Instagram dan dia nak jadi event crew. And sampai sekarang lah. Dia masih lagi dengan Faisal dan dia antara legend juga. Kenal pun melalui orang ah. Kenal dekat mana? Kat mana kenal? Dekat event, kenal kat event. Tentu kenal-kenal macam tu. Lepas tu ada satu event tu last. Lepas tu tagak gambar. Tagak gambar sekali, tentu baru start kenal. Chat apa semua. Lepas tu baru masuk. Macam tu lah. Dan Hakim. Aku kenal Dan Hakim dah lama. Daripada aku buat selection masa di umur 15 tahun ayat, betul tak? Kita ada buat Futsal Academy. And dia ada masuk, tapi time tu Zik, dia tak terpilih. Lepas tu sampai umur 18 tahun, aku perlukan event crew juga. And then aku tanya kawan dia, and then kawan dia recommend dia. Dan saat situ kenal, kena bully Zik masa event. Dia duduk kot paling hujung ni. Tapi dia masih lagi stay dengan Futsal Star. Itu aku respect. Dia seorang yang keret lah. Aku pun benci juga lah. Sebab muka dia memang keret lah. Jujur cakap memang keret lah. Setuju kan? Korang semua mesti setuju kan? So memang macam mana aku boleh kenal dia? Mula tu yang 2014 yang aku pergi Futsalista Academy, pergi selection. Kat situ pun dah kena marah lah. Kat situ pun aku dah start benci dia lah. Sebab dah kena marah lah. Time tu aku dengan Razik Rozi lah. Kalau kau tengok Razik, kita kena marah dengan dia sebab kita bercakap dan dia bercakap. Tak relax siap dia. Gentle. Aku kena, lepas tu lama tak jumpa. Aku memang tak nak jumpa dia dah lepas tu. And then aku jumpa 2018, aku jumpa dia dekat tournament. Tapi first impression memang keret lah. Bila dah kenal, keret sikit lah. Oh, acap. Okay, macam mana aku nak acap. Aku kenal dia daripada umur dia 14 tahun. Time tu dia ada menang satu tournament yang taman kita organise. Dia dapat best player and start situ dia beli lah merchandise aku. Dia beli baju Futsalista dulu. Dia beli and then aku bawa dia untuk modeling, bawa dia ke mana untuk event, dia ikut aku apa semua. And sampai sekarang lah, dah 8 tahun acap masih lagi dengan Futsalista and dia antara legend Futsalista. Okay, first impression. First kenal dia ni nampak macam ish. Betul lah dia ni, macam tak betul lah gaya dia. Sebab dia selalu kalau kat RSA dulu muka dia ada. Lepas tu parent aku pernah cakap dia ni orang Kelang. Sebab nampak gaya macam bukan orang Kelang. Sebab aku terangkan kat parent aku memang dia duduk rantau panjang. Tapi parent kata gaya dia macam duduk KL ni orang, style-style dia. Aku pun, tak ada lah ibu. Lepas tu, macam mana boleh kenal tu bila join satu tournament dia dekat Kawasaki kalau tak silap. Kat situ, Putra MB lah. Ada hantar, dulu aku main Putra MB. So kat sana aku dapat best player. So dari situ, kita start contact, chat semua lah. Aku kenal dia daripada event aku. Masa tu dia bawa satu team. And then aku tengok team yang ada potensi and aku ambil team tu satu team and bawa lah sampai sekarang. Itu je, dia macam tak menarik sangat lah aku nanya. First impression, macam Yel cakap tadi lah, macam keret sikit lah. Sebab aku kenal dia dekat tournament, time tu macam tadi dia cakap, dia ambil satu team aku jadi masuk FC Futsalista. Angah. Okey, Angah. Aku kenal Angah daripada umur Angah 15 tahun. Sekarang umur Angah 19. Okey, aku kenal daripada aku lupa kat mana, tapi dia satu dia jalan cerita dia sama macam Noh gak. Dia satu pair aku ambil
Dan Angah aku kenal dia tak lama. Sebab satu pair dia buhal. Angah ni jenis senang terpengaruh dengan orang. Ha, diikutkan kawan yang bermasalah dia. Ha, sekarang ni datang balik lah. Itu masalah. Macam orang cakap lah, belagak. Sebab aku kenal dia pun time aku join tournament dia. Sebab dia pun jenis, dia pun busy kan nak apa handle event semua tu kan. So dia orang nampak belagak sebab dia tak senyum kot. Jadi dia muka serius. Tu je lah. Okay, macam mana kenal Aziz? Okay, aku pergi satu tournament ni. Aku tengok budak ni main ni umur 15 tahun ni tu. Tapi cara dia main, gameplay dia, performance dia dengan fizikal dia semua kan, tak macam 15. So aku tak borak dengan dia depan-depan. So aku DM dia, tanya dia main apa semua kan, apa yang apa planning apa semua. So bila dah kat situ, aku terus decide untuk jumpa parents dia. Aku terus gentle, so jumpa parents dia, aku cakap apa intention aku lah dengan Aziz. Sebab Aziz ni umur 15 tahun, kau susah nak jumpa dia. Umur 15 tapi main gila-gila. Dia antara future aku. First impression kenal the president kat Bangi, dia Aziz ingat dia negro lah. Sebab Aziz just main tournament, tak tahu siapa yang buat event kan. Tapi masa tu dia pakai kot kuning dengan rambut botak dia warna kuning kat kepala dia. Tapi ramai orang takut gambaran dia. Saya rasa masa tu saya fikir sebab dia pelik, sebab tu orang takut gambaran dia. Tu lah. Tapi start kenal dekat chat lah, dia chat Aziz lah. Okay, peranan aku dan tanggungjawab aku dalam FC Botafogo, aku rasa aku sebagai engine lah, engine kepada team ni. And aku rasa aku sebagai bapak dia orang kot dalam team ni, semua benda aku nak kena settle kan. So aku kena prepare aku punya template, aku kena prepare aku punya SOP untuk dorang follow lah. Itu lah peranan aku. Hubungan kekeluargaan tu lah dalam ni, aku belajar nampak dorang apa, hormat menghormati. Macam aku dulu aku tak hormat orang. Dapat belajar benda tu daripada budak-budak. Aku belajar daripada budak-budak. Benda kita kadang-kadang walaupun dah tua, tak salah belajar daripada budak-budak. Okey, kalau nak tahu dari segi attitude dia, dia punya flow, kalau kau duduk under dia, bawah dia, luar biasa. Dia kalau duduk dengan dia, macam duduk dengan askar. Sebab kalau kau salah sikit, dia jenis particular tau, bab-bab kerja yang dia nak. Contoh kalau dia kata A, tapi kau tak buat A, kau pergi buat B. Memang dia macam, kau ni tak faham bahasa ke? Aku dah cakap benda ni berulang kali. Dia siap macam dalam group chat, dia siap, ya Allah tangku, kau berilah dia kefahaman untuk dia tak ulang lagi kesilapan ni. Siapa yang ada dalam group tu, dia tahulah. Dia sampai tahap macam tu. Aku pula tentu macam, okay, this is my bad. Okay, aku takkan buat lagi lah. Tapi, aku buat juga. Sebab yelah, kita manusia tak sempurna sempurna. Aku pun tak belajar banyak pun sebab aku memang power. So macam okey-okey je lah. Aku macam maintain aku punya ability. Jaga mental ke, time, punctual semua kan. Kadang lambat ke. Apa yang aku belajar adalah untuk organize event lah. Sebab aku tak pernah buat event apa-apa. Aku from zero lah tentang event. And then aku belajar buat event daripada paper to digital. And benda tu sangat, aku macam gila lah benda tu kan. And sangat best lah. Memang nampak professional betul lah orang cakap. Sebab daripada paper, kita orang dah tak guna paper. Sebarang paper pun kita orang dah tak guna. Semua adalah digital, menggunakan sistem je semua. Itu aku belajar benda yang paling best lah. Apa yang aku belajar dengan FC Botafogo, dari segi masa. Sebab presiden selalu cakap kalau game pukul 8, kalau boleh solat lah kat sana terus. Salah satu aku belajar cara nak manage event kat Solista, sebab aku pun pernah jadi crew kan. Daripada situ pun aku dapat macam-macam lah aku belajar kat situ. Banyak yang aku belajar daripada macam orang cakap ramai tadi dari segi semasa. Macam presiden ni memang kalau bab-bab lambat ni memang dia baran lah. Ini satu kerjasama antara tim. Itulah. Aziz belajar semua benda yang positif lah. Contoh benda positif ada bagi kat Aziz. Macam tak ada negatif lah.
positif.